Tariq Halilintar berharap anaknya kelak mirip Aliyah Masaid. Tariq Halilintar dan Aliyah Masaid dikabarkan akan segera menggelar pernikahan di tahun ini. Bahkan kabarnya, di akhir Juli ini Tariq dan Al akan resmi menjadi sepasang suami istri. Oleh sebab itu, Tariq Halilintar sudah berani membahas soal calon buah hatinya setelah resmi menikah dengan Aliyah Masaid. Secara terang-terangan, Tariq Halilintar berharap anaknya nanti akan lebih mirip Aliyah Masaid ketimbang dirinya. Harapan Tariq ini diungkap ketika melihat calon istrinya itu tampil cantik di acara tedak siten keponakannya, Azura, baru-baru ini. "Semoga anak kita banyaknya mirip kamu ya sayang," ujar Tariq Halilintar dikutip dari Instagram @lambegosip. "Kenapa?" tanya Aliyah Masaid keheranan. Rupanya alasan Tariq Halilintar berkata demikian karena ia khawatir jika anaknya nanti mirip dengannya, akan bertingkah aneh seperti dirinya. "Kalau mirip bapaknya, aneh dong. Soalnya aku banyak anehnya aku bapaknya," ungkap Tariq Halilintar. Dengan nada lembut, putri mendiang Aji Masaid itu mengaku tak masalah jika anaknya nanti mewarisi sifat aneh Tariq Halilintar. "Ya nggak apa-apa," kata Aliyah Masaid.